Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa, Bawaslu Jabar melansir sudah ada 27 dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Jabar usai deklarasi kampanye berintegritas di depan Gedung Sate Bandung Minggu pagi. Selama 11 hari masa kampanye Pilkada Serentak, Bawaslu Jawa Barat mendapati sudah ada 27 dugaan pelanggaran, 21 diantaranya laporan dari masyarakat, dan 6 lainnya temuan pengawas pemilu. Menurut Ketua Bawaslu Zaki Muhammad Zamzam, tren pelanggaran masih pada netralitas kepala desa maupun ASN serta money politik. Selain itu, ada juga kampanye di tempat terlarang seperti tempat ibadah dan pendidikan. Namun, catatan kami di 11 hari masa kampanye ini terdapat 27 dugaan pelanggaran atau perkara yang sedang ditangani oleh Bawaslu. 21 perkara yaitu laporan dari masyarakat atau dari kampanye. 6 di antaranya pelanggaran penemuan pengawas pemilu. Dari 27 ini tren pelanggarannya masih di netralitas kepala desa dan ASN. Zaki pun membeberkan terkait netralitas ASN, dugaan pelanggaran terjadi di Kabupaten Ciamis, Subang, Cianjur, Indramayu, Karawang, dan Majalengka. Sedangkan dugaan politik uang atau money politik terjadi di Kabupaten Subang dan Kota Cimahi. Kampanye di tempat pendidikan terjadi di Kabupaten Cianjur dan kampanye menggunakan fasilitas maupun program negara terjadi di Karawang. Perusakan alat peraga kampanye terjadi di Kuningan, Cimahi, dan Garut. Saat ini semua kasus tersebut masih dalam proses penanganan. Jika terbukti melanggar, Bawaslu akan merekomendasikan ke BKN ataupun BKD agar ASN tersebut diberikan sanksi. Karena jika ada yang melakukan hal yang tidak baik, yang dikorbankan adalah warga Jawa Barat. Menanggapi banyaknya dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN, PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin menegaskan semua kepala daerah di Jawa Barat harus lebih tegas mengingatkan para ASN-nya agar netral dalam Pilkada 2024, tidak hanya dalam ucapan tapi juga pikiran dan tindakan. Budi Hartati, Bandung TV.